Shalom teman-teman, kembali lagi di KTB. Hari ini WL-nya aku lagi, jadi jangan bosen ya. Kemarin hari Jumat baru aku gitu, terus aku lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai. Kita mau menyanyikan satu lagu pertama. Kita menyanyikan lagu Good Good Father. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Sekarang kami mau bersekutu Tuhan di KYTB hari ini. Berkati agar KYTB hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga internet yang kami pakai supaya tidak macet-macet dan tidak ada kendala Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kak Marce yang hari ini akan membawakan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Marce bisa menjadi pedoman dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya, Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang, agar mereka bisa cepat sampai di rumah dengan selamat dan bisa bergabung bersama kami juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, next. Kita menyanyi lagu selanjutnya. Kita menyanyi lagu yang agak semangat, kita menyanyi lagu Allahku Dahsyat. Kita nyanyi, boleh sambil gerak kanan kiri sambil tepuk tangan, seperti biasa. Oke, okay, Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan. Mantap, mantap. Ada subscribe. Oke. Next. Biasanya kan kita ada sesi sharing ya. Di sebelum mau masuk ke firman gitu. Tapi kayaknya
seperti biasa, biar apa ya, lebih enak gitu sharingnya, kita sharingnya di akhir saja ya guys. Kalau gitu, next kita mau nyanyi lagu selanjutnya sebelum kita masuk ke sharing yang akan dibawakan oleh Kak Marce dengan tema Murnikanku. Kita mau nyanyi satu lagu dulu, kita mau nyanyi lagu Karya Terbesar. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami dalam segala hal yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Hari ini di dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dan di dalam segala hal yang boleh kami lalui hari ini, kami mau bersyukur karena kami tahu bahwa di dalam semuanya itu Allah tetap bersama kami. Mungkin hari ini bukanlah hari yang baik, bukanlah hari yang selalu menyenangkan, tapi kami percaya bahwa
Di dalam semuanya itu Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan, untuk sama-sama diajak untuk bertumbuh mengenal Tuhan di dalam komunitas di tempat kami berada. Kami mohon anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tolonglah berikan kepada kami hati yang siap untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat malam teman-teman. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya kita bertemu lagi di dalam Zoom. Oke, rekan-rekan sekalian, bolehkah apakah slide saya bisa muncul? Oke, thank you. Oke, malam ini kita mau belajar satu tema yaitu murnikanku. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan di dalam puji-pujian. Dan saat ini kita mau sama-sama ya belajar dari satu bagian firman Tuhan. Boleh di next. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam Matius pasalnya yang ke-19, kita mau masuk dulu ke dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Bolehkah di next? Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Apakah ada yang bisa satu orang membacakannya, Matius pasal 5 ayat yang ke-8? Boleh siapa saja. Yang sudah mendapatkan Matius 5 ayat yang ke-8. Oke, thank you. Oke, silakan. Sepertinya tidak ada yang mendapatkan Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8. Berbagai orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Oke. Di dalam bagian ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian versi yang lain, tuh bunyinya seperti ini, seperti yang ada di layar ya. Berbahagialah orang yang murni, yang hatinya murni karena mereka akan melihat Allah. Nah, teman-teman, apa sih artinya murni itu ya? Orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya. Nah, sebelum kita minta sama Tuhan untuk Tuhan itu memurnikan kita, kita lihat dulu apa sih artinya murni itu? Apa sih artinya suci itu? Nah, orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya adalah mereka yang dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah. Dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah. Tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Nah, orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya adalah mereka yang berusaha untuk memiliki sikap hati yang sama seperti Allah, mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Hati mereka termasuk di dalamnya adalah pikiran, kehendak dan perasaan selaras dengan hati Allah. Nah, kalau teman-teman di dalam dunia Alkitab tuh ya, kita melihat hati itu tuh pusat kehidupan. Jadi hati kita sebagai pusat kehidupan itu dari hati muncul semua tindakan, perasaan, kehendak kita, bahkan pikiran kita. Jadi itu semua munculnya dari hati. Nah, makanya dikatakan di sini adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, waktu dikatakan bahwa mereka berbahagia orang yang murni, yang hatinya murni, orang yang murni hatinya, ini mau menunjukkan bahwa orang-orang yang hatinya murni, ini kalau misalnya kita lihat kembali ke bahasa aslinya, berbahagialah ini disebutkan sebagai makarios. Diberkatilah orang yang hatinya murni. Jadi orang yang hatinya murni adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang berbahagia.
orang yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Jadi kekristenan sejati itu terletak pada hati yang disucikan oleh Allah. Pembersihan hati dari kejahatan. Kepada Allah kita mengangkat bukan saja tangan yang bersih, tapi juga hati yang murni. Hati kita yang murni, hati kita yang suci itu kita persembahkan kepada Allah. Hati kita harus murni. Tidak boleh bercampur dengan yang lain. Hati tulus, hati yang tertuju kepada yang baik. Murni itu kebalikan dari pencemaran dan kenajisan. Seperti anggur asli yang tidak tercampur atau jernih, atau air jernih yang tidak bercampur dengan lumpur. Hati itu harus dijaga tetap murni dari keinginan-keinginan nafsu daging. Dari ketamakan, dari keserakaan, dari segala kekotoran daging dan roh yang keluar dari hati dan yang menajiskan. Nah, itulah hati yang murni, ya, teman-teman. Hati yang suci, hati yang bersih, hati yang dibersihkan dari keinginan-keinginan yang najis, dari nafsu-nafsu daging, ya. Jadi ketika dikatakan hati itu murni, hati itu sepenuhnya bersih dan tidak melakukan dosa. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan melihat Allah. Apa artinya? Orang-orang yang demikian adalah orang yang akan melihat Allah. Melihat Allah artinya bahwa mereka akan menjadi anak Allah dan tinggal di hadapan Allah, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Jadi orang itu hidup di hadapan Allah, kan kita pikirnya, oh, kita hidup di hadapan Allah itu hanya waktu kita udah mati, jadi kita ketemu muka dengan Tuhan. Tidak. Tetapi ketika dikatakan kita melihat Allah, itu kita hidup di hadapan Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika kita mati, kita bertemu dengan Allah, hidup di hadapan Allah. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi orang yang berbahagia adalah mereka yang murni hatinya, yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Ya, mereka akan hidup sebagai anak-anak Allah dan tinggal di hadapannya. Nah, namun teman-teman, pertanyaannya adalah, di tengah dunia yang berdosa, kita ini masih hidup ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kecemaran. Mungkinkah kita itu murni? Waktu kita tanya kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita minta di dalam, secara khusus malam hari ini, dalam perenungan kita, murnikanku, waktu kita minta itu, mungkin nggak ya kita tuh murni? Mungkin nggak ya kita tuh bisa suci gitu ya di hadapan Tuhan? Mungkinkah itu terjadi? Nah, sebelum kita lebih lanjut ke sana, kita mau baca satu bagian firman Tuhan lagi dari Matius yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan 23. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan bacain buat kita. Nah, teman-teman, saya yakin kita sudah familiar sekali dengan bagian ini, orang muda yang kaya. Nah, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini dia bertanya tentang hidup yang kekal ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Jadi dia katakan, "Aku udah lakukan semua itu, apalagi nih yang kurang?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Nah, teman-teman, sedemikian jauh firman Tuhan, biarlah kita yang sama-sama belajar untuk mendengarkan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita melihat kisah ini, ya, seorang muda ini datang kepada Yesus. Kita mengulas sedikit ya. Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Tuhan Yesus jawab, turuti segala perintah Tuhan. Oh, dia tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, perintah yang mana? Ah, di bagian selanjutnya dijawab lagi oleh Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, lalu dengan keyakinan seorang muda ini bilang, seluruh hukum itu telah dia lakukan ya. Jadi dia katakan, oh aku sudah lakukan semua itu, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Aku sudah melakukannya, semuanya sudah kulakukan. Kalau misalnya tadi disebutkan hanya beberapa bagian dari hukum Taurat gitu ya, tapi ini seolah-olah mau mengatakan seluruh hukum Taurat itu telah kulakukan. Apa yang kurang? Aku sudah baik nih, aku sudah melakukan semuanya. Apalagi yang kurang. Nah, Tuhan Yesus bilang, jika engkau hendak sempurna, jadi kehendak sempurna. Jadi Tuhan tuh seolah-olah mau mengatakan bahwa ini enggak sempurna, gitu ya. Jika engkau hendak sempurna, penuh sepenuhnya, jadi di dalam bahasa Inggris jadi complete, whole, fully mature. Jadi dia tuh tidak kekurangan sesuatu pun, dia perfect gitu ya. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, nah kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Tuhan Yesus ini tidak mengatakan ya, teman-teman. Waktu membahas bagian ini, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah. Melakukan hukum Taurat, semua hukum Taurat yang dilakukan tidak salah. Itu adalah sesuatu yang baik, yang memang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan itu mau katakan, jika engkau hendak sempurna, datanglah kemari, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan. Nah, teman-teman, pemuda yang kaya ini ketika dia mendengar itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Nah, lalu meresponi bagian ini Tuhan Yesus bilang ya, kan lihat, lebih mudah untuk seorang lebih mudah bagi unta untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, hal ini menggemparkan murid-murid ketika melihat akan hal ini, mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Berarti mereka memberikan kesimpulan, berarti hal itu tidak mungkin, tidak ada yang akan mampu masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bagaimana dong kalau misalnya orang ini saja, seorang yang melakukan segala sesuatu dengan sangat baik, orang-orang yang terus-menerus melakukan kehendak Allah, seorang pribadi yang tidak pernah lepas untuk melakukan hukum Taurat, dia dengan semua yang dia kerjakan itu, dia kerjakan dengan sangat baik, lalu kemudian
Tuhan bilang kalau engkau hendak sempurna. Jadi seolah-olah mau mengatakan, enggak, belum, itu belum semuanya. Nah, teman-teman pemuda ini tuh sudah melakukan semua kewajiban agama dengan sangat baik. Apalagi yang dia kurang gitu ya. Orang yang murni, kelihatannya dia ini seorang yang suci ya. Seorang yang saleh. Semua kesalehan hidup dia lakukan. Hukum Taurat dia lakukan. Kan itu yang sebenarnya ya. Sebagai orang-orang Kristen yang harus kita kerjakan. Setiap hari tanpa disuruh pun kita harus selalu melakukan hal-hal yang demikian. Hidup dengan baik, hidup mengasihi orang lain, hidup memberikan diri untuk orang lain. Apalagi yang kurang gitu ya, dia sudah kerjakan semuanya. Saya yakin teman-teman juga melakukan itu. Kan ketika melihat orang di pinggir jalan, teman-teman memberi, mungkin memberi sedekah, memberi uang, memberi makanan. Ketika melihat orang-orang yang kelaparan, memberi makan. Dan teman-teman sangat baik, terutama sebagai contoh misalnya ketika teman-teman itu melihat orang di dalam masa bulan puasa, ada masa di mana teman-teman bungkus makanan untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin, hal-hal seperti itu ya, kita bisa kerjakan gitu. Tapi ternyata ketika melakukan ini, Tuhan itu seolah-olah mau bilang, enggak loh, itu belum sempurna gitu ya. Enggak membunuh, enggak mencuri, enggak mengingini milik sesama. Enggak, itu belum sempurna. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kita tuh kadang-kadang masih menyimpan iri hati kepada sesama, kita masih melakukan hal-hal yang kurang baik kepada orang lain. Gitu ya, masih kita masih iri hati, mungkin kita masih sering dengki kepada orang lain, kita mungkin kita tidak lebih baik daripada pria muda yang kaya ini. Lalu bagaimana kita ini orang-orang yang tidak murni, kita ini orang-orang yang tidak sempurna. Kita mungkin ya, dari kita, dari 10 hukum Taurat yang ada, berapa sih yang kita benar-benar kerjakan sampai hari ini? Apakah kita menguduskan hari Sabat? Apakah kita benar-benar selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita, studi kita, relasi kita? Kita mungkin seringkali itu tidak terus-menerus itu hidup bagi Tuhan, gitu ya. Kita seringkali lepas dari Tuhan, gitu ya. Bagaimana dengan hal itu? Kalau mau jujur, kita mungkin tidak setulus pria ini, pemuda yang kaya ini, kita tidak semurni dia. Nah, lalu bagaimana kita ini orang-orang yang tidak setulus itu? Nah, tapi kita bersyukur bahwa di bagian selanjutnya Tuhan Yesus itu mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, teman-teman, ketika dikatakan bagi manusia ini tidak mungkin, dalam arti bahwa manusia itu tidak bisa mengerjakannya sendiri. Tetapi Allah-lah yang mengerjakan itu di dalam kita. Kematian Kristus di atas kayu saliblah yang membebaskan kita. Kematian Kristus untuk penebusan kita lah yang menolong kita untuk kita itu benar-benar hidup bagi Allah. Benar-benar kita itu terus-menerus dimurnikan dan disucikan. Hidup bagi Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Tuhan murnikan aku, Tuhan sucikan aku, kita minta itu dengan kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kita hanya bisa ketika kita melakukan semua itu dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan, kita mau hidup murni, kita mau hidup kudus. Ini bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman. Kita mungkin tidak seperti pemuda kaya yang terikat hatinya dengan kekayaan. Kita mungkin terikat dengan relasi. Kita rela, misalnya ada orang-orang percaya yang rela meninggalkan Kristus demi menikah dengan orang yang tidak seiman misalnya. Atau mungkin kita itu ada orang-orang yang rela untuk menyangkal Kristus supaya dapat kenaikan gaji di tempat bekerja. Atau ada orang-orang yang
rela tidak pergi ke gereja demi pergi bersama-sama dengan kekasihnya yang tidak Kristen agar tidak terlihat jomblo, supaya menyenangkan hati kekasihnya tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin pencapaian kita di sekolah, di kampus, kita nyontek, kita bayar orang untuk ngerjain tugas kita agar nilai kita baik. Di tempat kerja kita mungkin memanipulasi orang lain, bahkan rela meninggalkan iman kita agar kita dapat jabatan yang lebih tinggi mungkin, atau tadi gaji yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, ini kondisi hati kita hari ini. Kondisi jiwa kita, apa yang sebenarnya kita itu selalu inginkan. Tetapi di dalam semuanya itu, teman-teman, ketika kita kembali kepada firman Tuhan, pemurnian itu bukanlah sesuatu yang memang bisa kita kerjakan sendiri. Sesuatu yang kita bisa kerjakan hanya bersama dengan Allah. Nah, teman-teman, apa sebenarnya ketika dikatakan Tuhan murnikan aku? Pertama-tama, teman-teman, murnikan aku tuh bukan mengenai label. Label tuh ngeri ya, teman-teman. Oh, aku orang Kristen. Aku orang yang rajin ke gereja. Oh, aku di gereja tuh ketua remaja, ketua youth. Aku di gereja tuh pembina youth misalnya. Aku di gereja tuh majelis di gereja. Oh, jadi udah pasti aku murni, udah pasti aku suci. No. Teman-teman, kalau kita lihat bagian ini ya, ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah seorang ahli Taurat. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa cukup dengan hal itu. Bahkan teman-teman, bagian lain Tuhan Yesus mengutuki hukum para ahli-ahli Taurat, kata kasarnya mengutuki. Jadi, tapi Tuhan Yesus mencelah mereka karena mereka hanya melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, tapi tidak benar-benar melakukannya untuk Tuhan, tapi hanya untuk dilihat orang lain. Nah, jadi teman-teman, yang kedua, bukan hanya apa yang nampak di mata manusia, tetapi apa yang benar-benar tampak dari apa yang keluar dari hatinya. Apa, bukan hanya apa yang tampak di dalam, apa yang dilihat orang, okay, dia seperti ini. Tidak, tetapi hati yang murni di hadapan Allah itulah yang Tuhan itu perkenan, teman-teman. Jadi kemurnian hati itu bukan apa pekerjaan-pekerjaan lahiriah yang kita lakukan. Tapi dari dalam hati kita itu keluar untuk hidup kita itu kita persembahkan untuk Allah. Nah, teman-teman, dan yang terakhir, murnikanku Tuhan, tolong murnikan aku, itu bukan soal garis akhir. Bukan berarti bahwa okay, Tuhan, waktu aku minta Tuhan murnikan aku sekarang berarti otomatis aku pasti murni. Enggak. Di dalam kematian Kristus di atas kayu salib, pemurnian itu pertama-tama kita dipisahkan dari dosa, kita dipisahkan dari dunia ini untuk hidup bagi Allah, itulah garis awal kita itu dimurnikan. Garis awal. Dan proses itu kita terus-menerus dimurnikan. Dan itu bukan kita sendiri yang kerjakan, tetapi Allah di dalam kita yang mengerjakannya. Jadi ketika kita katakan murnikanku, itu adalah ungkapan doa kita, permintaan kita kepada Allah. Relasi kita yang terus-menerus dengan Allah. Tuhan minta, jadi ketika Tuhan berkata kepada pemuda yang kaya ini, dia bukan minta hartanya, tapi minta hatinya. Kalau dia tetap tinggal, misalnya dia tetap tinggal, lalu bilang, Tuhan, aku nggak bisa lo lepaskan hartaku ini. Aku nggak bisa, Tuhan. Tapi Tuhan tolong aku supaya aku bisa, gitu ya. Jadi waktu dia waktu itu ketika kita tidak merasa kita tidak sanggup ya teman-teman, hidup untuk Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita lihat bagian lain dikatakan bahwa ketika kamu mau ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib bukan hal yang mudah. Sebagai manusia biasa bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan secara natural, teman-teman. Tapi kita minta kepada Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita itu adalah apa yang seharusnya kita pegang, pengharapan kita di dalam Allah. Kita bisa katakan, Tuhan, aku gak bisa, tapi tolong aku. Kalau kita lihat di bagian lain, misalnya kisah seorang ayah yang anaknya disembuhkan, minta disembuhkan, Tuhan bilang, kamu percaya gak? Dia bilang, Tuhan, aku percaya, tapi tolong aku yang tidak percaya. Sama ya. Kayak kita. Ketika Tuhan, kita minta Tuhan murnikan aku. Kita murni enggak? Enggak. Tapi tolong kami Tuhan, tolong aku Tuhan yang tidak murni ini untuk terus menerus diproses oleh Tuhan untuk murni di hadapan Tuhan.
doa minta Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Bagian kita kerjakan. Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bukan hal yang mudah, teman-teman, tapi kita bisa terus minta sama Tuhan. Kalau kita jatuh lagi di dalam dosa, jatuh lagi di dalam hidup kita yang lama, bangun lagi, minta lagi sama Tuhan. Pemurnian ini akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Menyangkal diri, pikul salib bukan hal yang mudah. Tapi waktu kita terus kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan terus tolong kita, yang memurnikan kita sehari demi sehari. Hati kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin di tempat kerja kita masih jatuh. Di sekolah, di tempat kuliah, kita tidak selalu bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan kita tidak selalu mencerminkan apa yang Tuhan mau. Kita masih lebih suka menyenangkan hati kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih suka untuk kita itu habiskan uang kita untuk kesenangan pribadi daripada menolong orang. Kita lebih suka menggunakan kepintaran kita untuk mendapatkan apa yang kita mau, bukan untuk membantu orang yang tidak bisa. Kita lebih suka menghabiskan waktu kita untuk bersenang-senang dibanding hadir untuk teman kita yang membutuhkan. Ya, itu adalah hal yang manusia bisa kerjakan. Sebagai manusia berdosa, kita sering kerjakan. Tapi di dalam Allah, kita minta terus sama Tuhan. Tuhan, tolong murnikan aku. Kita bisa kerjakan itu sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Kita bisa kerjakan itu waktu demi waktu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan tolong kita. Kalau hari ini kita, Tuhan, aku kok nggak tahu ya, aku kurangnya di mana ya. Datang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Pemuda ini dengan sangat baik, saya pikir datang kepada Tuhan, apa yang harus aku kerjakan lagi, Tuhan? Gitu ya. Tapi jangan berhenti tanya, lalu ketika itu kelihatan susah, lalu kita, ah, Tuhan, pemurnian ini kok terlalu susah. Sama ya, kayak bejana tuh, kalau teman-teman ingat di dalam Yeremia tuh, bejana itu tuh ketika dia rusak tuh ya, dia tuh dihancurkan lagi, dibangun lagi, dan itu menyakitkan. Ketika kita hidup saat ini gitu ya, itu sakit ketika kita harus dimurnikan. Dimurnikan tuh teman-teman dikikis. Luar-luarnya kita nih, dosa-dosa kita tuh dilepaskan. Hal-hal yang kita sukai gitu ya, dilepaskan sedikit demi sedikit. Dan itu menyakitkan. Tapi Tuhan yang akan nolong kita. Ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan yang akan nolong kita. Minta sama Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami, dibentuk oleh Tuhan, sehari demi sehari semakin murni di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kami gagal, seringkali kami jatuh. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa ini bukan pekerjaan kami sendiri. Tapi kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, tolonglah kami. Mampukanlah kami, ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kelemahan dan keterbatasan kami, dan tolonglah kami. Kami berserah, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini, sepanjang sisa malam hari ini, ketika kami tidak mampu untuk mengerjakannya, tidak mampu untuk melakukannya, kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus, Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan, mungkin habis ini kan ada sesi sharing tuh. Nah, boleh tuh teman-teman sharingkan apa sih yang sebenarnya selama itu menjadi penghalang kita untuk kita itu terus-menerus itu hidup bagi Tuhan. Gitu ya. Apa sih yang paling menghalangi kita? Kalau ini pemuda yang kaya, ini kan hartanya. Apa yang dia punya tuh mengikat hatinya sehingga dia tuh susah gitu ya ketika Tuhan minta dia untuk lepaskan itu untuk kasih kepada orang-orang miskin. Itu sesuatu yang berat. Nah, teman-teman bisa share tuh dan saling mendoakan juga untuk hari ini. Oke, thank you. Saya serahkan kembali kepada Nia. Oke, thank you Kak Marcia buat sharing hari ini. Aduh, ini ruwet ya guys. Oke, thank you Kak Marcia buat sharing hari ini.
sangat memberkati. Semoga teman-teman lain juga bisa apa ya, merasa terberkati dan juga bisa mendapatkan sesuatu lah gitu dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Kak Marsha. Oke, sebelum nanti kita mungkin boleh lah ya sharing-sharing dikit gitu nanti. Mic-nya nggak bisa diem. Boleh lah ya nanti kita sharing-sharing dikit gitu. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu terakhir. Kita mau nyanyikan lagu Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasihmu dalam hidupku. Takkan kurang lintas rencana untuk masa depan. Karena
Kita mau doa tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu telah diberitakan oleh Kak Marce, dan kami boleh dapat bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membimbing KTB kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi kami mau istirahat Tuhan, berkati istirahat kami, dan juga berkati Kak Marce yang sudah lift duluan yang akan pergi ke Jakarta. Engkau yang lindungi, Engkau yang sertai, dan semoga apa yang sudah diberitakan oleh Kak Marce juga bisa menjadi pedoman bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.